ini sekalian tas susunin kakaknya Ade. Ya, kita beli permen ya. Permen sama apa? Racikan. Waduh, kok si ibu cuma diem aja, Besti? Cuma ngeliatin dan langsung nyamperin anaknya. Kayaknya si ibu cuma peduli sama anaknya ya, Besti. Anak orang, ya gak tahu. Saya mau coba balik deh. Kira-kira si ibu bakal ngasih tahu saya gak ya? Ternyata dia diem-diem aja, Besti. Kayak nggak mau ikut campur nih. Waduh, gawat juga kalau semua orang pada cuek kayak gini. Saya pun mulai acting kebingungan, Besti. Jalan kemana, Bang? Bapak-bapak di mana? Jenggotan gitu pakai tas oranye. Jenggotan? Iya. Bapak-bapak gitu sih, Kak. Hah? Cuman, iya berarti di mobil nggak tahu mobil yang mana. Pokoknya di deretan situ. Tiba-tiba tadi nyamperin adik saya? Iya, pas kakak jalan, dia datang. Saya kira omnya, nggak taunya kayaknya bukan deh itu. Nah, dia udah mulai peduli nih. Saya tambahin lagi actingnya, ah. Oh, tadi saya nggak mau di mana sih, Mbak, tadi? Iya, Pak. Iya, soalnya dia buat... Nggak tahu deh, kok di deretan mobil. Tadi kan saya cuma mau beli tisu tuh di situ, mana nggak ada lagi. Oke, saya tungguin, kan? Saya tungguin itu, tapi ya, mereka malah ngasih. Oh, mungkin gimana, karena merasa bersalah, Besti, si ibu mau nemenin saya nyari Zea. Tapi sebelum makin jauh, saya harus jelasin semuanya nih. Mbak, ini sosial eksperimen. Mbak, makasih ya, Mbak. Tadi udah peduli ya, masa udah ngasih tau saya juga. Iya. Tapi tadi Mbak kaget nggak? Kaget sih, soalnya dua kali kan di yang ayunan situ sama yang di sini juga. Tapi tadi Mbaknya nggak negur karena takut berarti? Iya, takut salah juga kan. Takut namanya nggak tahunya bukan.